Okay, saya Ahoy Nun, balik lagi bareng gue di channel Ahoy. Dan yap, hari ini kita bakalan lanjutin lagi nge-reaction guys ya. Dan untuk kali ini kita bakalan nge-reaction Minecraft Wait What lagi cuy. Karena banyak dari kalian yang suka. Video kemarin aja itu dalam 2 hari udah tembus 15.000 like guys ya. Jadi untuk kali ini karena malam Jumat juga, kita bakalan nyobain sesuatu yang sedikit berbeda nih guys ya. Kita reaction Minecraft Wait What tapi versi horror nih guys. Buat kalian-kalian yang belum like video ini, langsung aja di like dulu guys, kita tembusin 10.000 like. Dan kalau kalian setuju, kita bakalan lanjutin lagi nge-react yang horror. Kita bakalan lanjutin setiap malam Jumat guys ya. Dan ya, jangan lupa juga buat di-share video ini, di-subscribe juga cuy, dan follow Instagramku di Udavir guys ya. Langsung aja lah kita ke video reactionnya cuy. Let's go. Oke cuy, kita di video pertama Minecraft Wait What Meme part 180 Scary Steve. Gila bro, biasanya kita nonton Su Steve guys, tapi kali ini Scary Steve ya. Langsunglah kita lihat dulu cuy. Please subscribe. Oke, okay, subscribe guys. Buat kalian belum subscribe ya. Oh, dia ngapain nih? Bawa sticky piston, bawa redstone juga sama door. Bingung guys, dia mau ngapain? Ini enggak kuat ya kan? Ini emang seharusnya ya kan? Setauku kayak gitu guys. Kalau itu ya, pintu digituin. Terus kenapa nih? Stickinya dipindahin ke atas. Apa bedanya? Ah. What? Horror coy. Tiba-tiba hilang guys. Wah gini ya. Wait what horror ya. Okay. Nih, kalau di bawah nyata gitu loh ya. Ada barang yang ngedrop jelas gitu. Kalau tadi itu hilang guys. Entah kemana ya. Okay, lanjut lagi. Dia bawa lava sama soul sand nih. Mau ngapain guys? Lava. Terus di sebelah sini lava juga. Oh, enggak. Oh, mau dikelilingin pakai soul sand. Aha, iya kan? Tuh. Nah, di tengahnya lava. Okay. Terus, kenapa guys? Jongkok. Oh, aman ya, aman nih. Tapi, kalau yang di soul sand nanti, itu kayaknya bakalan kena damage-nya guys, ya. Okay. Asik nih, yang horror-horror nih guys. Karena soul sand itu tuh sebenarnya artinya jiwa ya guys ya. Blok jiwa cuy. Oke. Ini kenapa lagi air? Tadi lava nih. Blaze. Kena damage. Meninggoy. Terus kenapa guys? Oh dia bawa cauldron cuy. Oh berarti kalau air dalam cauldron itu gak kena ya damage-nya sama blaze ya. Berhubungan lagi sama Nether. Wah seru nih Minecraft Wait What Horror ya. Okay guys, jadi begini nih ya. Wah aneh sih guys, sumpah aneh sih ya. Di cauldron gak kena tapi langsung kena ya damage-nya ya. Okay, ini ngapa guys? Ah ini bukannya tempat portal ya? Kayaknya dia nyari portal guys. Nah nemu apa? Nah iya kan, soalnya aku sempat lihat ijo-ijo tadi guys. Nah ini dia nih. Dapet cuy. Okay. Hey. Kok nempelnya kayak begitu cuy? Itu gak ada barrier harusnya ya kan? Okay. Terus buat portal. Apalagi yang horror di dalam portal ini. Okay, masuk. Langsung tamat woy. Saya butuh seatnya guys. Saya butuh seat ini bro. Buat kalian-kalian yang ada tahu ini seatnya seat apa cuy. Okay, ini ngapain lagi nih? Wah ini ada Steve-nya nih. Saya curiga ini adalah momen dimana kita melihat Scary Steve guys ya. Okay, survival seperti biasa cuy. Ada zombie. Banyak nih zombie-zombie guys. Ngapain mereka ya? Gak bawa torch lagi, coba ditaruh torch gitu loh biar lebih terang cuy. Ini kayaknya dia mau mulai mining sih guys ya. Nah nih. Oh, makan rotten flesh. Kenapa coba? Kenapa dimakan? Hehehe. Kaget bro. Hehehe. Mana sound efeknya begitu lagi guys. Oke okay. Itu dia tuh. Kayak impostor ya guys ya jadinya. Tiba-tiba ada Scary Steve-nya cuy.
Bener ya kali ini tebakanku ya. Kayak sebelum-sebelumnya itu gak ada Steve, tapi sekarang ini tiba-tiba ada Steve. Okay. A few moments later. Kayaknya udah pagi guys. Okay, udah pagi. Hey. Okay. Kaget saya coy. Oh, udah hilang dia guys. Sumpah itu kayak imposternya Among Us ya. Okay, kenapa lagi ini? Survival, ada Enderman. Okay. Nih guys, FYI juga ya buat kalian-kalian ya. Aku pertama kali survival itu sempet deg-degan guys kalau berhadapan sama Enderman ya. Karena gak tahu apa-apa gitu loh guys. Oh, berhasil cuy, aman. Dapat Ender Pearl. Terus kenapa ini Ender Pearl-nya? Mau dipakai apa? Okay. Dia madep atas, kayaknya pengen makai cuy. Coba dipakai. Dimakan. Jadi Enderman boy. Aku pernah nyoba add-on yang kayak gini. Cuman itu kita harus nge-kill Enderman guys. Ya buat kalian-kalian yang belum nonton pengen cobain bisa cek aja lah di deskripsi ya. Atau di atas ini cuy. Woi, jadi Enderman ya. Dengan cara memakan Ender Pearl. Oh berarti sama aja sih kayak nge-kill dulu guys. Tapi bedanya punya aku itu tuh gak perlu dimakan cuy. Infinity guys. Bisa TP kemana-mana ya. Ini ngapa lagi guys? Di tengah gurun. Harusnya nanti kalau udah ada berhubungan sama zombie guys baru muncul ya scary zombinya ya. Aha, parrot duduk di situ. Okay. Netherite sword. Oh, kalau parrot nggak kena ya? Oh. Dapat kebal dia guys. Kalau duduk di ini ya, di board cuy. Anjay. Iya kah? Ini di PE di Java ini cuy. Ya kan kalau ayam kena guys. Tapi kenapa kalau parrot tadi nggak kena cuy? Netherite. Fire aspect. Nah, kena nih. Oh, ini kalau pakai fire aspect kena juga kah? Oh, kena cuy. Kalau fire aspect baru kena ya. Ah, itu pun gak sampai meninggoy. Wow, dapat ilmu kebal dan debus guys. Mantap sekali ya. Wah, ini horor-horor nih. Gelap cuy. Saya sudah siap dengan jumpscare Anda ya. Saya tidak akan terkena kedua kalinya cuy. Portal lagi guys. Horornya portal mulu ya. Kenapa ini? Ada apa dengan portal ini cuy? Kalau dari teksturnya sih aku lihat ini bedrock guys. Tuh satu lagi tuh. Nah gitu tuh coy. Kenapa guys di blok gitu ya? Tadi portalnya hilang ya? Itu hilang tadi ya kan portalnya kan tuh. Gak ada portalnya cuy. Atau emang dari bawah kelihatannya gitu ya? Wah, ditumbuhin pohon guys. Para si... Para si... Ini harusnya pecah ya kan guys ya? Itu gimana sih? Saya bingung juga cuy. Gak pernah nyobain. Bolong. Jadi donat guys. Portal Enderman jadi donat ya. Oke. Okay, lanjut lagi bro. Kali ini dia ngebuat portalnya di Overworld nih guys. Mau ngapain dia ya? Kita lihat bro. Let's see what happen ya guys ya. Okay. Oh bedrock. Terus ditaruhin kristal tadi ya. Nah. Jadi ini kristal melayang-layang gitu pas portalnya jadi gitu. Kita lihat aja guys ya. Apa yang bakalan terjadi cuy? Meledak kah? Gitu loh. Tiba-tiba jadi horror guys. Wih, numpuk anjay, kagetnya gua. Mana numpuk di sini mereka guys? Ini kalau dari teksturnya sih, ini bedrock guys. Jadi buat kalian-kalian player HP bisa nyobain ya. Okay. Ini ngapain lagi guys? Nah ini nih, lingering zombie. Nah, ini dia nih.
the moment kita bakalan lihat scary zombie tadi guys ya. Nah, dia nyari zombie nih. Zombie hunter, cari zombinya dulu guys. Jadi mungkin zombie ini kalau dilemparin potion ini bakalan berubah guys. Bakalan lebih brutal ya. Ini gelap banget sih woi. Ah, ini ada zombie nih. Ayo pancing keluar. Sini bro. Come he. Kita lihat guys. Versi zombie scare ya. Lama banget cuy, kayaknya pengen dikurung apa sama dia. Oh, cari high ground biar aman. Nah, lemparin lah. Bang. Wah. Ih, jatuh cuy. Gila, zombie versi impostor, guys. Mangap gitu loh, cuy. Palanya tingginya jadi 2, guys. Kayak 2 blok ya jadinya ya. Woi, kena kejar, guys. Oke, jalan terus. Gak begitu menyeramkan sih kalau kecil ya. Wah, kalau gede itu serem banget, guys. Harusnya ya. Wah, gak ngejar apa? Jump scare ini. Jump scare saya sudah tidak terjump scare lagi ya. Wah, aman, guys. Tidak ada jump scare. Yeay. A few moments. Malah itu yang ngagetin loh. Oke. Ngapain lagi nih, cuy? Tahu-tahu muncul nih harusnya ya. Pas dia putar balik badan, aman. Kok dia bisa baca? Baca. Oke. Tetap bisa tidur ya? Ada zombie di sekitar kita ya? Oke, so guys, jadilah tadi untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa buat di like videonya. Kayak kataku tadi 10.000 like. Di share juga dan di subscribe. Follow Instagramku di Udavir. Dan mungkin sekian dulu untuk video hari ini. See you next video. And bye bye. Stay peace bro. Dadah.